jungle. Setelah menyampaikan pernyataan dukungan untuk Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, para kiai pesantren dan para kiai kampung di Kabupaten Madiun memberikan seruan moral, ajakan bersama untuk mendukung serta memenangkan Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak warga, masyarakat, khususnya santri-santri atau anggota perguruan dari saya, dan teman-teman dari saya dari Madiun Barat Timur Selatan, Mbah No mengajak teman-teman untuk memenangkan Pak Lanyala Mataliti, harus menang. Setelah kita mengamati dan tafakur tentang misi dan visi daripada sosok calon gubernur Jawa Timur yaitu Haji Insinyur Haji Lanyala Mahmud Mataliti, merupakan satu sosok figur yang amat sangat pantas untuk menjadi calon gubernur jadi di Jawa Timur. Kami menghimbau kepada semua teman-teman muslimin muslimat di seluruh Kabupaten Madiun untuk mendukung beliau, Bapak Lanyala Mahmud Mataliti. Amin. Beliau adalah satu figur tokoh muda yang menurut kami cukup mumpuni, hebat. Beliau adalah calon gubernur Jawa Timur, Bapak Haji Lanyala Mahmud Mataliti. Mari kita dukung bersama demi kejayaan Islam Nusantara yang rahmatan lil alamin.